ada apa dengan dunia hari ini? Fat Cat, seorang gamer asal Hunan, China, memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di jembatan sungai Yangtze di Chongqing. Jika dirupiahkan, selama ini Fat Cat telah memberikan uang untuk kekasihnya senilai 1 miliar rupiah. Ada apa dengan dunia kali ini akan merangkum 3 tragedi kisah pasangan suami istri naas berujung maut yang tengah ramai diperbincangkan warganet.